Seorang warga negara Singapura dilaporkan positif terpapar virus corona setelah pulang dari Batam. Menindaklanjuti hal ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Batam melakukan observasi terhadap belasan orang yang pernah berinteraksi dengan warga Singapura tersebut. Terkait penyebaran virus corona, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kota Batam melakukan observasi terhadap 15 orang warga Batam. Hal ini dilakukan setelah seorang warga negara Singapura, VP, dinyatakan positif terpapar virus corona setelah mengunjungi rumahnya yang berada di Batam. Ke-15 orang yang diobservasi adalah mereka yang sebelumnya berinteraksi dengan VP, yakni keluarga asisten rumah tangga dan keluarga supir. Keluarga ini punya rumah di Batam, oke? Kemudian selama 3 hari di Batam, dalam keadaan sehat, ya. Selama masa observasi, 15 warga Batam tersebut harus menjalani perawatan secara intensif dan rutin dipantau setiap hari oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan dan KKP Kota Batam yang disiagakan selama 24 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews, melaporkan.